Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi di program Ngaji One Day One Page. Ya, InsyaAllah pada video kali ini, kita sudah masuk pada halaman 5. Yaitu dari ayat 25 sampai ayat 29. Dan masih di surah Al-Baqarah. Baik, kita mulai saja langsung membacanya. Silahkan yang pegang Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama. A'udhu <Syikun> Billahi Minash Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. إن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات Wa huwa bi kulli Alhamdulillah kita telah membaca surah Al-Baqarah dari ayat 25 sampai ayat 29 InsyaAllah sekarang kita akan coba bahas sedikit kalimat yang ada ya dalam surah Al-Baqarah ini Di antaranya untuk apa namanya untuk memberi pelajaran untuk belajar agar kita tahu nih bagaimana cara membaca kalimat-kalimat uh, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita akan ambil kalimat wabashiri, wabashiri, dan ini di huruf shin. Kita coba fokuskan ke huruf shin. Banyak sekali di antara para pembaca Al-Quran yang membaca huruf shin dengan cara memonyongkan kedua bibir. Wabashiri, wabashiri. Nah hati-hati, Huruf Shin tidak ada kaitan makhroj dengan asyafatain. Huruf Shin itu makhrojnya tengah lidah dinaikkan ke langit-langit. Ya, tengah lidah ke langit-langit. Jadi tidak ada kaitannya dengan bibir. Maka kita tidak boleh memonyongkannya. Artinya bunyikan dia dalam kondisi sukun. Wabash, wabash. Nah, lalu kita kasrohkan, tipis. Wabashi, kasroh itu adalah menurunkan rahang kita, diturunkan agar bunyinya tipis. Maka jangan lagi kita baca wabashiri, tapi baca wabashiri ya. Silakan dilatih. Lalu yang kedua kita akan coba. Nah ini dia pada kalimat ayubriba yub yub hati-hati di huruf ya di sini yaitu dia tipis ya huruf ya itu bunyinya tipis maka jangan sampai huruf ya menjadi tebal hanya karena gara-gara setelahnya huruf bod, huruf tebal. Nah ini hati-hati banyak yang baca seperti ini. Ayyob riba, yob. Nah huruf ya itu tipis tetap ya, ya baru masuk huruf bod. Inna allaha la riba, yob riba. Dan ingat huruf dhod ini memiliki sifat istitalah. Istitalah wa dhodu wa Maka makhraj itu dipanjangkan dulu. Jangan langsung yadri, apalagi kalau dikolok-kolahkan hati-hati. Huruf dhod tidak memiliki sifat kolok ya, hati-hati. Nah, mungkin itu di antara eh, sedikit pembahasan tentang hurufnya ya silahkan nanti dilatih kita sedikit-sedikit saja dilatih di rumah masing-masing dan ini ada pun yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran ya ikuti e, bacaan saya lalu nanti kita bahas sedikit-sedikit hukum-hukum -sedikit, e, tajudnya seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh